Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahil alamin, pada pagi hari yang indah ini kita bersama-sama istiqomah ya untuk doa bersama ya, untuk berdoa bersama. Namun sebelum berdoa bersama, kita nanti ada sedikit sedikit ya, kita belajar bersama sama teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini, yang di dimanapun Anda berada? Ada yang sudah di kantor, ada yang sudah atau mungkin masih di rumah atau di jalan. Saya ucapkan selamat pagi, semoga selalu sehat 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 pikirannya, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat raganya, dan sehat rezekinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman sekalian, mari kita awali aktivitas di pagi yang indah ini dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak, yang besar, yang tidak terhitung jumlahnya, yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Maksudnya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menambahkan kita ilmu, menambahkan kita umur yang barokah, yang manfaat, rezeki yang barokah, yang halal thayyibah. Amin. Teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan doa, kami ingin sedikit ya, sedikit saja menyampaikan ya tambahan ilmu sedikit-sedikit ya. Saya belajar, kita semua belajar bersama-sama. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Ini motivasinya kita belajar bersama-sama. Kebetulan hari ini saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan dalam Islam. Islam itu agama yang luar biasa sempurna ya. Kesempurnaan itu bisa dilihat dari semuanya diatur dalam Islam. Dari semua aspek kehidupan ini diatur semuanya dalam Islam, baik yang berhubungan dengan
hablu minallah, ya hablullah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun berhubungan dengan manusia. Itu semuanya diatur masalahnya, termasuk juga termasuk dengan kepemimpinan, kepemimpinan sampai masalah ke di pemerintahan, ya itu. Pemimpin itu apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu memiliki dua makna, ya. Yang pertama, makna yang pertama bisa bermakna kekuasaan, ya, juga bisa bermakna tugas atau tanggung jawab. Kepemimpinan dimaknai kekuasaan, ya, bisa itu, ya. Namun demikian Allah mengingatkan, ya, sejatinya kekuasaan itu hanya milik Allah. Hakikatnya, hakikatnya milik Allah, dan yang memberi kekuasaan itu Allah, dan Allah SWT juga yang akan mencabut kekuasaan itu. Dan itu disampaikan dalam Quran surah ini, surat Ali Imran ayat 26, yang maknanya katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini di Quran Surat Ali Imran ayat 26, ya teman-teman sekalian. Sudah sangat jelas sekali ya kepemimpinan, maka kepemimpinan juga, yang mana yang kedua yaitu tanggung jawab, ya. Maka berbicara tanggung jawab, maka bukan orang yang memiliki jabatan kepemimpin atau kepemimpinan tadi, maka mestinya bukan sesuatu yang istimewa, ya. Karena menjadi seorang pemimpin, ya, maka mereka harus berkorban, ya, yang adalah pengorbanan, bukan bukan diistimewakan, ya. Mereka harus bekerja keras, bukan leha-leha. Mereka harus melayani, bukan kesewenang-wenangan bertindak. Maka kepemimpinan, ya, itu bentuknya adalah keteladanan bertindak, keteladanan karena tanggung jawab tadi. Maka kepemimpinan dalam pandangan Islam yaitu amanah, ya, amanah atau amanat diberikan kepada yang diberikan kepada yang benar-benar ahlinya, ya, yang berkualitas, ya, atau ya yang berkualitas, yang memiliki tanggung jawab yang jelas, benar, adil, jujur, dan bermoral baik, ya. Ini sesuai dengan kepemimpinan modern, ya. Ada beberapa pendapat, ya, pendapat dari pemikir Islam, ya, pemikir Islam itu ada Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, ya. Mereka menyimpulkan bahwa minimal ada empat sifat, empat karakter yang mereka dapat memenuhi kriteria menjadi seorang pemimpin. Yang pertama yaitu siddiq atau jujur, ya, jujur atau benar, ya, ya benar artinya apa, mampu menempatkan dirinya pada posisi, ya, orangnya jujur dapat dipercaya dan mampu menempatkan dirinya pada posisi yang benar, berada pada pihak kebenaran dan memperjuangkan kebenaran dalam lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia akan selalu berdiri tegak di atas kebenaran, ya, bergerak mulai dari titik yang benar, artinya gitu, mulainya dari titik benar, berusaha selalu yang benar. Yang kedua yaitu amanah. Amanah itu artinya apa? Tanggung jawab. Nah, ya, mereka apabila diberikan suatu tanggung jawab yang ia kerahkan, selalu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya yang dipikulnya. Dia yakin dirinya mampu mempertanggungjawab hanya dengan kepemimpinan dia, dengan benar, ya. Tanggung jawabnya tuntas. Kemudian tablik, yaitu apa artinya? Mampu menyampaikan yang harus dia sampaikan. Pemimpin memiliki keterbukaan, ya, terbuka, ya, dan mampu menyampaikan visi misinya, program-programnya, ya,
terbuka, tidak tertutup, ya. Dan namun berpegang teguh kepada kebenaran, juga, ya. Kemudian yang fatonah, yang cerdik, yaitu cerdik, cerdik itu memiliki kemampuan berpikir tinggi, wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, pemahaman benar mengenai tugas dan kemampuan yang tanggap dan mampu menempatkan keputusan, kemampuan tinggi dalam menempatkan, ya, dan mampu memberikan satu solusi-solusi. Kalau kita melihat ini di Al-Quran juga ada lagi, ya, beberapa sifat-sifat yang kebajikan-kebajikan atau sifat-sifat kebaikan-kebaikan, ya, dan menurut menurut apa itu kita lihat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kebijakannya, tingkah lakunya beliau sehari-hari selalu baik, memimpin agama, selalu memimpin masyarakat dan negara. Sifat kepemimpinan Nabi, beliau sebagai Khulafaur Rasyidin dijadikan cermin, ya, oleh semua pemimpin, ya. Mereka senantiasa mengabdi, menerima keluh kesah, memfasilitasi, dan siap menerima, menjadi budak rakyatnya, bukan menjadi tuan bagi masyarakatnya. Inilah contoh yang dicontohkan, kepemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran selanjutnya, teman-teman bisa lihat di dalam Quran surat Sajdah, yaitu Quran surat 32 ayat 24, dan Quran surat Al-Anbiya, Quran surat 21 ayat 73 juga disebutkan, ada minimal ada lima sifat, ya, lima sifat, yaitu kesabaran, ketabahan, itu merupakan pondasi utama untuk menjadi seorang pemimpin, ya, ya. Kemudian supaya kita diamanai oleh Allah, maka kita harus memiliki sifat yang sabar tadi. Kemudian sifat yahdun bi amrina, mampu mengantar masyarakatnya kepada tujuannya, ya. Kemudian wa auhaina ilaihin bi akhirat, telah, ya, artinya ya membiasakan dia, ya, selalu pada membudayakan kebaikan-kebaikan, membiasakan, selalu membuat pola-pola kebaikan. Kemudian abidin, senantiasa mengajak kepada beribadah, baik beribadah wajib maupun sunnah, melaksanakan sholatnya, melakukan zakatnya sesuai yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yukinun, penuh keyakinan, yakin terhadap visi misinya. Ini tadi ada lima, tadi dari lima sifat tersebut, yaitu ketekunan, ketabahan, didikan, itulah kalau teman-teman pengen dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpin, karena pemimpin itu amanah yang Allah nanti akan menitipkan kekuasaan, yang Allah akan dipilih supaya teman-teman nanti bisa dipilih menjadi seorang pemimpin, maka itu salah satu kriterianya tadi, yaitu ketekunan dan ketabahan. Maka Allah akan sebagai dasar pengangkatan, ya, itu insya Allah nanti teman-teman akan, siapapun kita bisa menjadi seorang pemimpin, sedangkan kalau selama kita mau belajar, selama kita mau memenuhi kriteria-kriteria yang telah Allah tuliskan, Allah sudah kalamkan ini semua, ya, Allah telah kalamkan ini semua di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali. Mudah-mudahan ini sebagai pegangan, sebagai rujukan kita untuk menjadi seorang pemimpin-pemimpin, ya, yang pemimpin-pemimpin masa depan, karena pemuda lah pemimpin-pemimpin masa depan. Maka inilah yang harus kita penuhi, salah satunya ketabahan, kesabaran, sitik, amanah, tabligh, fathah tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghantarkan menghantarkan kesejahteraan, ya, menghantarkan kedamaian, keadilan masyarakat yang beradil dan beradab, tentunya sesuai dengan nanti apa yang tentram, yang dinamis, yang sejahtera, ya, dan masyarakat yang harmonis, dan seterusnya kebaikan-kebaikan itu semua sesuai dengan tujuan bersama. Demikian serasa yang sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mari kita lanjutkan lagi, ya, kita lanjutkan dulu berdoa bersama, ya, kita berdoa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang hebat untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sesuai hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Kita doakan orang-orang yang berbuat baik pada kita, dan kita doakan orang-orang yang berbuat jahat.
baik yang mereka sengaja tidak sengaja, kita doakan semoga mereka menjadi orang yang baik-baik, sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yasma'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sa'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qatil maqiyah laisa li waqtiha kadib wa waqidatur rafiyah idza rujjatil ardu rajjan wa busatil jibalu basman. Fakanat haba'an mumbatan. Untuk maswajang salata. Fashabul maimanati ma'ashabul maimanah. Fashabul mas'amati ma'ashabul mas'amah. Wasabikuna sabikuna. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Thulatun minal awwalin. Wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawduna muttaqina alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladun biabwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddaun anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun. Kurun in kamsalu ilmakmun jaza'an mima kanu ya'malun la yasma'una fiha lawan wala ta'fi illa kilang salaman salaman washabul yamin ma washabul yamin fi sidrim mahfud wa tahim mauntud fatilin mamtud wa ma'in maskud wa fakiatin kathirah la maqatu'ati wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna
ansha'nahunna insya' faja'alnahunna bakaran urban atroban ya ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa tilim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala hinsil adhim وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ala anu batil amsalakum manusyakum fi ma la ta'lamun walaqad alimtum nasyata'ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun antum tasma'unahu am nusarrun law nasya'u laja'alnahu tawma fatawtum tafaqqahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami menandakan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepada-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikanlah rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami. Dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah yang Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami beserta kedua orang tuanya. Berikanlah petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah ya Qayyumatin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim.
Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berikanlah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas mendapatkan siswa-siswi yang barokah jumlah 225 siswa daftar sampai proses daftaran di kampus Poin Lumadiun tahun angkatan 2023-2024, ya Allah. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu ke lembaga Poin Lumadiun, Poldo Surabaya, setiap pemuda, asiloka, dan lokajaya baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Poindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga. Dan semoga bursa kerja Poindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibah Sa'ilin, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamulah kami memohon dan hanya kepadamulah kami serahkan segala urusan. Karena engkaulah sebaik-baiknya penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik-baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, berkahilah lembaga Polindo Group, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Ya Allah yang Maha Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, barokah berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target-target kami. Permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, di sini kami mempunyai target 500 siswa mendaftar dan 350 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, permudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya. Divisi kursus mendapat 30 siswa, divisi bursa kerja, divisi pelatihan, akademik, keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat karyawan Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Tundukkan kepala. Ya Allah, ya Ratib, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin. Ya Fatah, ya Rajab, ya Fatah, ya Rajab, ya Allah. Ambil nafas. Rasakan Rahman Rahimnya. Rasakan Rahman Rahimnya Allah. Rasakan Rahman Rahimnya Allah. Rasakan rozaknya Allah yang telah limpahkan kepada kita. Rasakan, rasakan, rasakan atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat orang tua yang baik-baik, teman yang baik-baik, keluarga yang baik-baik. Ya Allah, kesehatan, nikmat rezeki yang banyak, barokah, ya Allah. Kau cukupkan hingga hari ini, kami tidak pernah ada yang kekurangan, ya Allah. Masih bisa makan hari ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, atas semua nikmat-nikmat-Mu. Terima kasih, ya Allah, atas semua karunia-Mu. Kau berikan kepada kami siswa yang banyak. Alhamdulillah, alamin, ya Allah. Alhamdulillah, alamin, ya Allah.
Alhamdulillahalamin. Terima kasih ya Allah. Kau berikan oleh kami sisa yang baik-baik. Alhamdulillah mereka pada bekerja ya Allah. Berusaha. Ada juga yang berusaha ya Allah. Alhamdulillahalamin ya Allah. Mereka kau berikan jodoh-jodoh yang baik-baik ya Allah. Jodoh yang baik-baik. Soleh maupun soleh. Ya Allah. Kau berikan keturunan yang baik. Soleh-solehah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Muliakanlah mereka ya Allah. Ya Allah. Untuk memuliakanmu ya Allah. Bagi ini, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, ya Allah, keluarga-keluarga yang baik-baik, Tuhan yang baik-baik, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, lil muttaqina imama. Lil mutakina imama, lil mutakima imama, ya Allah. Kami pasrahkan semua urusan kami padamu, ya Allah. Kami pasrahkan semua urusan kami kepadamu, ya Allah. Untuk memuliakanmu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Lil mutakina imama, lil mutakina imama, lil mutakina imama. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau berikan kekuatan kepada kami. Kekuatan kepada kami, ya Allah, dan terus berikanlah perlindungan pertolongan kepada kami, ya Allah, untuk terus mampu berkarya, berkarya, untuk memuliakanmu, mengagungkan asmamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Kita doakan semoga selalu sehat-sehat, sukses-sukses ya. Kita saling mendoakan terus, tetap semangat terus berkarya yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.